Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala awqata Ramadan ala ghairihi minal azman wa anzala fihi al-Qur'an hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi waladi Adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi jazail ihsan bil ihsan amma ba'du. Ramadan datang, segala musibah akan hilang. Ikhwanana al ahibba yang sangat saya cintai, sekarang ini kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan segala sesuatu daripada kebaikan yang tidak bisa kita dapatkan di bulan selain Ramadan. Bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan, peluang bagi orang mukmin yang mana mereka ingin mendekatkan diri taqarrub ilallah. Mereka ingin menyambungkan dirinya dengan Sang Pencipta Jalla Jalaluh wa ta'alat fi'ula. Oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan malam yajtahid fi ghairihi min Ramadan. Baginda Nabi, para sahabat, dari bahagianya, dari senangnya akan bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, beliau berijtihad, beliau berusaha meningkatkan ibadahnya, baik tilawatul Quran, baik sholat sunnahnya, baik nawafilnya, lebih dikali lipatkan daripada selain di bulan Ramadan. Wa yajtahid fi ashril awakhir malam yajtahid fi ghairiha min Ramadan. Dan apabila masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, lebih semangat lagi. Kenapa? Di situ tempat turunnya Lailatul Qadar. Para sahabat berlomba-lomba untuk mencapai, untuk mendapatkan daripada satu malam yang lebih istimewa, bukan setara. Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi masalahnya, kita di zaman sekarang ini diuji dengan hawa nafsu, sehingga lebih senang, lalai, lupa. Seharusnya kita lebih senang membaca Al-Quran, sekarang tidak, lebih senang main game. Harusnya kita lebih senang menghatamkan sholat terawih 20 rakaat, sekarang tidak, lebih senang menghatamkan film. Padahal film di sana, menonton aflam, nadhrah kepada maksiat di situ adalah sihamun masmumun min sihamil iblis almarjum. Diriwayatkan memandang kepada maksiat itu ada racun, ada panahnya setan yang beracun. Allah akan jamin man taraka min makhafati man tarakaha. Siapa orang yang meninggalkan menonton hal yang demikian min makhafati, karena takut kepada Allah, abdal tuha, kata firman Allah, akan Allah ganti dengan apa? Bil iman. Allah akan ganti dengan iman. Yajidu halawatuhu fi qalbi, dia akan merasakan kenikmatan, kemanisnya, manisnya iman ketika dia bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu usahakan kita di bulan Ramadan ini, jangan kita kalah dengan setan. Jangan kita lalai dengan nafsu kita yang selalu mengajak kita untuk maksiat. Lawan, ini kesempatan. Kita nggak tahu tahun depan apakah kita akan ditakdirkan lagi di bulan Ramadan. Niat, bangkitkan, semangatkan, kobarkan niat itu. Supaya apa? Supaya kita ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena di sana kita bisa mendapatkan musafah, salaman daripada Malaikat Jibril. Di malam Lailatul Qadar orang yang berdoa akan diterima oleh Allah. Usaha, di satu bulan kita punya hajat kepada Allah.
kita punya musibah, kita punya masalah, kita punya segala sesuatu yang enggak enak. Ayo kita aturkan kepada Allah. Siapa tahu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar akan diistijabah, akan Allah berikan, akan Allah kabulkan kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan semangat kita, bisa mengobarkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk tilawatul Quran, untuk sholat terawih kita jaga. Walaupun kita sekarang ini lagi dalam pandemi virus corona, kita nggak boleh keluar dan lain sebagainya, kita taati peraturan. Tapi jangan kita tinggalkan sholat terawih. Jangan gara-gara ada virus, terus kita nggak baca Al-Quran, jangan. Di situ tempatnya obat. Al-Quran syifa, obat. Kita akan diberikan kesehatan zahir dan batin, ruhani dan jasmani kita akan ditingkatkan oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.